5 juta gimana? Deal, Mas. Yakin? Deal. Ini pakai salaman segala. Iya, kita deal. Oke. Okay. Bener ya, baru punya mobil. 2 bulan enggak mikirin angsuran. Betul. Waktunya cari mobil passenger, tepatnya di Suzuki Dewi Sartika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng sama Mas Noval di Suzuki Dewi Sartika. Yang promonya katanya lebih besar daripada kompetitor lainnya ya. Betul, Pak. Itu beneran, Mas? Betul dong, betul. Nggak bohongan ya? Nggak dong, nggak gimmick. Bisa dicek di sini. Iya. Itu bukan hanya gimmick aja, betul. Tapi real ya, Mas, real. Ya. Dan kalau mereka mau main ke sini, Mas, alamatnya ada di mana? Alamat kita ada di Jalan Dewi Sartika nomor 173. Oke. Daerah Cawang, patokannya dekat PGC Cililitan. Oh, dikasih patokan biar lebih mudah. Betul. Tapi kalau yang mau telepon-teleponan atau mau konsultasi, boleh langsung hubungi Mas Noval dengan nomor teleponnya. Nomor telepon saya 0813-1860-8856. Nah, itu dia. Nomor teleponnya nanti ada di dalam deskripsi. Jadi tetap dicatat ya, Mas ya. Iya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita langsung bahas aja nih, Mas. Oke, siap. Uniknya di Suzuki itu, sedikit dan banyaknya, aku boleh tanya dong. Oke. Nah, istimewanya apa sih? Kalau keuntungan dari atau enggak membeli R3 ini itu, pertama, dia sudah memakai sistem baterai. Sistem baterai, oh, yang hybrid itu tadi. Betul, ya? Betul, sistem baterai hybrid. Jadi lebih benar-benar irit banget ya. Lebih irit. Karena memang Suzuki itu udah terkenal dengan iritnya, apalagi ditambah dengan baterainya ini. Oke. Gitu. Kemudian dia di R3 baru ini sudah ada engine auto stop. Jadi maksudnya, kalau misalkan mobil sudah berhenti selama 3 detik, itu mesin akan mati. Tapi untuk kelistrikan semua masih tetap berfungsi, dibantu oleh baterainya. Oh gitu. Gitu. Jadi meskipun keadaan mesin mati, AC tetap nyala. Dingin. Betul, betul. Oh, jadi gitu. Tinggal gas doang, mobil langsung jalan lagi. Ini ada Suzuki tipe apa ini, Mas? Ini tipe tengah-tengah. Tipe tengah-tengah. R3 tipe GX ya. Tipe GX-nya. Iya, tipe GX. Oke. Okay. Jadi untuk R3 itu ada 3 varian. Ada 3 varian. Yang paling bawah itu tipe non hybrid. Okay. Itu tipe GL. Kemudian ada di tengah-tengah sih. Siap. Iya. Kemudian untuk harga sendiri di angka yang paling bawah itu 260-an, kemudian yang di tengah-tengah 270-an, yang paling atas 290. Oke, siap. Ya. Kemudian untuk diskonnya baik dari semua tipe itu sama? Yang beda untuk non hybrid. Yang non hybrid beda. Beda. Kalau misalkan untuk yang tipe tengah-tengah sama yang tipe atas itu sama. Sama ya. Diskonnya. Jadi nanti kalau untuk informasi diskon, nanti tinggal telepon aja sama Mas Noval, bakal dikasih yang spesial ya. Pastinya. Nah, kalau untuk paket kreditnya gimana nih? Oke. Kalau untuk cicilan, DP minimal 8 juta. DP minimal 8 juta. 8 juta. Siap. Untuk tenor 5 tahun, angsuran 4,8. Angsuran 4,8, selama 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, nanti misalnya ada kendala di BI atau misalnya kita bantu. Posisinya lagi ngontrak tapi rumahnya jauh, bisa dibantu? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Yeah. Yang penting konsultasi dulu aja ya. Betul. Berbagi cerita, jangan nggak usah ditutup-tutupin ya. Betul. Karena mau ditutupin gimana pasti nanti tahu. Iya. Yeah. Oke, betul, siap. Yeah. Oke, Mas Noval. Iya. Yeah. Aku ulangin nih, tadi kan itu DP-nya berapa? 7 juta nih? Iya, betul. Nah, kira-kira kalau aku mewakili mereka nih, aku tawar, bisa nggak? Berapa tuh? 7 juta. 5 Asinya. Juta gimana? Deal, Mas. Yakin? Deal. Ini pakai salaman segala. Iya, kita deal. Oke, okay, 3 bulan lagi kan lebaran nih. Iya. Lumayan dong. Lumayan. 5 juta nih, udah saya tawar, dibantu. Dibantu. Dipotong 2 juta. Okay. Tapi itu berlaku untuk semua tipe atau nggak? Untuk yang tipe hybrid. Auto yang tipe hybrid aja. Iya. Yang non hybrid? Non hybrid itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau bicara diskon berapa persennya, mau disampaikan atau biar menghubungi Mas Noval aja? Oke, kalau untuk diskon itu sekitar 3%. Sekitar kurang lebih 3%. 3%. Iya. Nah, nanti dari kalau kalau dinominalin berapa, iya, hubungi itu. Mas Noval Betul. Aja biar nanti rame apa namanya silaturahmi sama Mas Noval ya. Betul. Atau mau datang langsung ke sini juga boleh silaturahmi langsung ya. Iya, ketemu sama Mas Noval bikin janji enak banget. Betul. Nah, betul, kalau sekali. Luar daerah gimana? Bisa? Kalau untuk luar daerah kita bisa menggunakan pengiriman kargo atau ekspedisi. Oke.
Tapi untuk pembeliannya itu hanya cash ya, kita melakukan. Hanya cash. Iya. Bisa betul. Tapi hanya cash. Tapi hanya cash. Okay. Kayak gitu, syarat dan ketentuannya itu hanya cash. Tidak bisa menggunakan pihak leasing atau enggak pihak ketiga lagi yang lain. Oke, okay, siap. Gitu. Nah, untuk informasi lanjut, lebih lanjut nanti bisa konsultasi sama Mas Noval ya. Betul. Nah, sekarang ini aku mau tanya SL7 nih, Mas. Oke. Okay. Zeta, Alpha sama Beta. Oke, okay, ada 3 tipe. Iya. Mulai yang pertama itu ada tipe Zeta. Ready ya? Ready barang. Ready, oke. Okay. Itu DP kisaran berapa paket kreditnya? Untuk DP 8 jutaan. 8 jutaan? DP 8 jutaan. Masih bisa ditawar lagi nggak? Masih bisa dong. Yakin nih? Yakin. 8 juta. Tadi 7 juta aku tawar 2 juta ya. Nah. Kalau Ane tawar lagi 6 juta, dapat nggak? Deal deh. Okay. Yakin, Mas? Yakin. 6 juta loh? Deal. Dikurangin 2 juta, 2 juta ya? Iya. Oke, 6 juta nih untuk SL7, DP-nya 6 juta bang. Iya. 6 juta ya? Betul. Wah, benefit banyak. Diskon gede. Betul. Servis gratis. Betul. Selama 3 tahun kurang lebih ya. Direct gratis. Direct gratis. Diskon spare part 20-50%. Waduh, mau apa lagi ya? Iya. Mendingan ke Suzuki, benefitnya banyak. Betul. Terus untuk kalau misalnya mau beli cash itu kira-kira berapa? Untuk pembelian cash? Ah. Kita langsung dipotong dengan OTR ya. Untuk pembelian cash jadi sekitar 240-an. 240-an udah dipotong. Udah dipotong. Udah dipotong. Iya. Enak bener ya. Iya. Enak makan, enak tidur. Iya, enak tidur. Nah, makanya buruan ke sini, berang-berang makan berkat, berangkat cepetan. Kalau yang lainnya lagi yang dua itu sama DP-nya? Kalau untuk yang itu sama. Sama juga. Iya. Cuman lain harganya. Betul. Kalau nanti untuk mau tanya harga dan itu paket kreditnya per bulan kira-kira berapa? Cicilan ya? Itu di angka 5 jutaan. DP 6 juta, angsuran di angka 5 juta, kurang lebih selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke, untuk pembiayaannya, gimana tuh? Ada yang konvensional? Ada syariahnya nggak? Oh, untuk syariah, kita lagi masih ada promonya nih, promo akhir tahunnya, itu free 2 kali angsuran. Free 2 kali angsuran? Iya, yang syariah. Sistem syariah? Sistem syariah. Oke, kalau yang konvensional? Untuk yang konvensional kita sama. Sama. Iya, belum ada promo-promonya. Wah, enak bener ya, baru punya mobil. 2 bulan enggak mikirin angsuran. Betul. Enak bener. Apa Ignis ada? Tipe Ignis kita lagi ready semua. Ready juga. Semua? Iya. Oke, tapi unitnya benar-benar ready banyak enggak? Bisa kita carikan lah. Bisa dicarikan. Iya. Oke, yang penting ready ini ya. Ready. Oke, itu kisaran harga berapa, Mas? Untuk kisaran harga di angka 270-an. 270-an. Maaf, 220. 220. Itu udah dipotong? Belum dipotong. Oh, belum dipotong. Belum setelah dipotong nanti lumayan lah ya. Iya, kurangannya jadi berapa? Betul. Terus untuk DP dan paket kreditnya berapa? Untuk cicilan kita di angka 3 jutaan. 3 juta. Iya. Cicilan 3 juta. Iya. DP-nya berapa, Mas? DP-nya 12. 12. 12. Kenapa jauh lebih mahal? Karena memang tenornya kita pakai yang 3 tahun. Oh, tenornya 3 tahun. Betul. Angsurannya cuma 3 jutaan. Iya. DP-nya 12 juta. 12 juta. Nah, kalian tinggal pilih. Mau yang DP ringan, angsurannya rada lumayan. Atau mau tenor yang panjang. Nah, tinggal diobrolin ya, Mas ya. Betul. Oke, itu kalau Ignis itu ada tipe berapa aja? Dia ada hanya satu tipe aja. Oh, hanya satu tipe aja. Cuman kalau warnanya. Warnanya banyak varian. Banyak varian. Betul. Oke, kemudian S-Cross. Ya, oke, kalau untuk S-Cross sendiri... Dia sebelum dipotong diskon 34.400, kemudian dipotong diskon jadi 280-an. Siap, unitnya ready. Unit ready. Kemudian DP berapa nih? Untuk DP kita pakai 10 juta. DP 10 juta. Cicilannya? Cicilan 7 jutaan. Cicilan 7 jutaan, yeah. Kurang lebih selama 5 tahun. Iya. Yeah, nanti dibicarain aja, diobrolin sama Mas Noval ya. Betul. Mudah-mudahan nanti Mas Noval bisa membantu mereka. Betul. Supaya mereka tuh keinginannya bisa tercapai, Mas ya. Iya. Kalau ada miring-miring dikit ya dibantu dilempengin, betul, ya, Mas ya. Betul. Jangan dibelokin juga. Iya, gitu. Iya. Sampai deal harga cicilan, angsuran dan lain-lain segala macam sampai deal. Deal ya, nanti dibantu aja ya. Hmm. Jadi yang kemarin biayanya udah tinggal sedikit nih. Iya. Tadi udah dibantu tawar nih kurang lebih kisaran segitu ya. Betul, DP-nya 5 juta, betul. 6 juta. Wah, lumayan banget. Kalau gitu. Kita ketemu lagi di lain waktu ya, Mas ya. Siap. Makasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Pak. Oke ya. Ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan rezeki mereka juga lancar, Mas. Amin. Ya, semoga. Kalau kita doakan mereka senang, Mas. Amin. Ya kan? Oke. Semoga juga dapat mobil yang diinginkan. Amin. Ya. Oke, kalau gitu saya akhiri nih, Mas ya. Ya, siap. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.